اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. إخوة الإيمان، رحمني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia dan limpahan nikmat-Nya kepada kita, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita berjalan di kegelapan malam, dalam rangka mendatangi masjid, memenuhi seruan Allah, dan beribadah di awal kehidupan kita di pagi hari ini. Maka mudah-mudahan ya ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita ini, memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang beriman. Karena siapa yang mendatangi masjid untuk melakukan ibadah, yakni ibadah yang paling agung, yakni salat berjamaah, maka ini adalah ciri-ciri atau tanda-tanda ada keimanan pada diri orang tersebut. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi alaihi wasallam bersabda: "Idza ra'aytum ar-rajula ya'taduna al-masjid fashhadu lahu bil iman." Kata Nabi alaihi wasallam, apabila kau melihat ada seorang yang ya'taduna al-masjid, punya kebiasaan mendatangi masjid, pulang pergi menuju masjid,
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fashhadu lahu bil iman. Maka saksikanlah dalam orang tersebut ada iman. Inilah ikhwatal iman, iman yang benar itu. Yakni iman yang dengannya melahirkan amal saleh. Iman yang dengannya membuat jasad semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya iman yang menghiasi lisan saja, namun nol dari amal saleh. Maka tidak heran ya, Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada ketaatan yang paling agung setelah syahadat kecuali seseorang menjaga salatnya. Wa yanqus bil ma'siyah, dan berkurangnya iman kecuali dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada maksiat yang paling besar, yakni setelah seorang mensekutukan Allah, yakni dia meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepadanya, yakni salat. Maka hendaklah kita senantiasa mengangkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita, keluarga kita, untuk senantiasa melaksanakan dan menunaikan ibadat salat ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau berdoa kepada Allah dengan doa Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat dan juga keluargaku, kata Nabi Ibrahim. Sungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha menerima segala doa. Lihat ikhwatal iman, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah untuk dirinya agar senantiasa mengerjakan salat. Padahal siapa yang meragukan ketaatan Ibrahim? Siapa yang meragukan tunduknya Ibrahim atas segala perintah Allah? Bahkan ketika datang perintah kepadanya untuk menyembeli anaknya, yakni Ismail, beliau laksanakan itu. Tapi ternyata Ibrahim alaihissalatu wassalam tetap berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dan ini juga menunjukkan tentang pentingnya salat bagi seorang mukmin. Dan juga tidak ada yang paling menyelamatkan keluarganya kecuali orang-orang yang menjaga salatnya. Barang siapa yang menjaga salat, maka Allah akan menjaga dari amal-amal yang lainnya. Kemudian kata lima rahimahnya Allah ma'iyat majma'in, tidak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada ketua kita wa imamuna baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu alaihim jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua bersama beliau di surga dengan penuh kenikmatan dan keagungan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, insyaallah taala hari ini saya akan membahas dan mengkaji bersama-sama, yakni salah satu soal yang antara soal-soal pada juz 30. Dan ini satu ya, satu soal di antara rangkaian-rangkaian juz 30 yang kebanyakan Allah turunkan pada fase Makkiyah. Namun surah ini adalah surah Madaniyah, yakni surah
Az-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah. Kalau kita buka ya Al-Quran, kemudian kita lihat surah-surah dalam juz 30, maka kita akan dapati kebanyakan daripada surah-surah dalam juz 30 adalah surah Makkiyah. Nah, namun ada satu surah, yakni surah Az-Zalzal, ya, yang mana Allah Subhanahu wa Taala, ya, menurunkan surah ini, dan ini termasuk di antara surah Madaniyah. Sebagai mukadimah ya khotbah iman, ada satu riwayat dari Ibn Hatim tentang asbabun nuzul surah ini. Dan ini dinukil oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir beliau. Yakni tentang perdebatan sebagian sahabat radhiyallahu anhum jami'ah, yang mana sebagian mereka berkata dan meyakini tentang amal yang remeh yang mereka kerjakan tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga sebagian di antara mereka mengira bahwa dosa-dosa yang mereka lakukan itu mereka anggap sebagai dosa kecil, namun ternyata mereka menganggapnya tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah ayat ini, yang mana ayat itu berbunyi فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya, para siapa yang beramal berupa amal kebaikan dan itu hanya sebesar dzarrah. Kalau kita lihat di terjemah, maka kita mendapati arti biji sawi, ya. Namun kabar terakhir yang saya dapatkan dari sedang ada pertemuan lajnah pentas Al-Quran di Jakarta yang dihadiri oleh para pakar Al-Quran dari seluruh dunia, mereka merevisi makna dari dzarrah ini. Ya, tentu saja direvisi bukan ayatnya, tapi arti. Kalau selama ini kita dapati dzarrah itu adalah biji sawi, ya, mereka merevisi bahwa dzarrah adalah butiran terkecil di dunia. Karena ternyata zaman ini ditemukan ada sesuatu yang lebih kecil dari dzarrah itu. Mungkin itu ya, dalam bahasa apa ilmiahnya, entah macam-macam ya. Intinya dzarrah itu adalah satu butiran yang mana itu menjadi butiran paling kecil di dunia. Itu dzarrah. Ya. Kalau saya pernah mendapati sebagian para ulama menafsirkan dzarrah adalah butiran debu yang apa? Yang terkena cahaya matahari di waktu duha. Pernah ya, Bapak-bapak? Waktu duha, waktu cahaya sedang terang gitu, masuk melewati jendela, ya. Kita lihat terbang-terbang kecil sekali, yang kalau tidak ada cahayanya enggak kelihatan. Ya, ini sebagian ahli ilmu menafsirkan itu adalah dzarrah. Sebagian lagi hari ini mengatakan dzarrah maknanya adalah anaknya dari binatang terkecil. Masya Allah. Saking hendak menggambarkan tentang dzarrah itu ya ikhwatul iman. Maka Allah mengatakan khairan, fa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dia akan dapati kebaikan itu. Dia akan dapatkan balasan itu. Dia akan temukan nanti pada hari kiamat tentang kebaikan-kebaikan itu. Sebagaimana wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebagaimana keburukan juga sekecil apapun dia ada hisabnya nanti pada hari kiamat. Ini riwayat yang disampaikan oleh Imam oleh sahabat Abu Hatim rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya.
sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, beliau menasihkan yuharrikuha min asfaliha, bahwa makna dari idza zulzilatil ardu zilzalaha adalah getaran yang muncul dari bawah bumi. Inilah yang dinamakan dengan apa? Gempa. Ya. Dan hari ini kita kembali berdoa terhadap saudara-saudara kita di Palu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni korban yang terjadi di sana. Sekaligus ini juga menjadi ibrah bagi kita. Dalam satu riwayat, tidak terjadi hari kiamat kecuali banyak terjadi gempa bumi. Ketahuilah kota iman bahwa hari kiamat itu memiliki dua tanda, alamatul kubra wa alamatul sughra, tanda yang besar dan tanda-tanda yang kecil. Dan sekian banyak tanda-tanda kecil itu telah muncul di hadapan kita pada hari ini. Salah satunya adalah banyak terjadi gempa bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi ini digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Dan ini khotbah iman sebagaimana tafsir oleh Ibnu Abbas, bahwa awal mula goncangan itu berasal dari dalam bumi. Yuharrikuha min asfalih. Sebagian lagi ahli tafsir mengatakan bahwa pada hari itu, yakni hari kiamat, al-zalzalah termasuk di antara pembahasan tentang hari kiamat. Yakni bumi itu tidak lagi beraturan dalam hal ketetapannya. Ya. Kita ketahui ikhwata iman, di antara salah satu kegunaan atau fungsi gunung yang Allah ciptakan di antara hamparan bumi ini sebagai pasak, ya. Wal jibala au tanda, dan kami jadikan gunung itu menjadi pengikat. Kalau diibaratkan hamparan bumi ini adalah tembaran-tembaran kayu yang saling bersambung satu dengan yang lainnya, maka gunung itu adalah pasak baginya untuk membuatnya tetap tidak bergerak. Itu fungsi gunung. Wal jibala awtad. Namun makna dari idza zulzilatil ardu zilzalaha, pada hari itu fungsi gunung tidak ada lagi. Kenapa? Karena Allah lah yang menghendaki itu terjadi. Di sini ada faedah agung ikhwatul iman. Apa? Faedah agung yang kita dapati dari ayat ini adalah sesuatu yang sifatnya yang alamiah itu bisa tidak terjadi apabila Allah menghendaki yang lain. Contohnya api. Ya. Siapa di antara kita yang tidak meyakini api memiliki sifat yang membakar, panas? Dan Allah telah menciptakan api dengan sifat-sifat demikian. Tapi ikhwata iman, apabila Allah menghendaki merubahnya sifat daripada api, maka dia akan berubah. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, "Ya nar, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Allah berfirman kepada api, "Wahai api, dinginlah kamu dan berilah keselamatan kepada Ibrahim." Maka berubahlah sifat api itu, yang tadinya panas, yang tadinya membakar, maka dia menjadi dingin, bahkan membawa keselamatan kepada siapa? Ibrahim alaihissalam. Lalu di sini kita mendapat faedah bahwa tidaklah terjadi sesuatu kecuali Allah lah yang mengendaki. Inilah yang keliru di antara apa-apa yang kita diskusikan apabila terjadi bencana, apa sebabnya ini? Ya,
Sebagian mengatakan demikian, sebagian mengatakan demikian. La wallahi ikhwatal iman, tidak demi Allah, semua itu tidak terjadi kecuali biiznillah ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita belajar iman dari perkara-perkara yang demikian. Maka pada hari kiamat, aturan-aturan itu hilang. Segala kalkulasi-kalkulasi yang dibangun oleh para ilmuwan pada zaman ini, ya, dengan bumi, dengan putarannya, kenapa dia menjadi tetap, semua dibahas. Maka pada hari itu tidak lagi berlaku, karena yang berlaku adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian lagi ada tafsir mengatakan al-zalzalah maknanya adalah dia digoncangkan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari kanan ke kiri. Maka nanti kita akan dapati di ayat-ayat yang lain tentang kejadian hari kiamat, bagaimana Allah itu bukan lagi ya terjadinya banjir, tapi wa idal bihar fujir, tumpahnya awal lautan ke daratan. Dan kita tahu makna tumpah di situ bukan dicepret, ya. Sebagaimana ada tempat ini berisi air, ya, menumpahkan adalah dengan membalikkan alat itu dan mengeluarkan isinya. Apa sebabnya? Karena memang saat itu tidak lagi ada, ya, hukum-hukum alam tidak lagi berlaku pada zaman itu, pada saat itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan pada saat itu ketetapan-ketetapannya dalam hal pengaturan-pengaturan alam raya. Idza zulzilatil ardhu zilzalah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan bumi ini segoncang-goncangnya. Dan di sini ikhwatal iman kita dapat juga faedah bahwa kegoncangan itu bukan terjadi dengan sendirinya, tapi ada Allah yang menggoncangkannya. Maka beristighfarlah, ujilah Allah Subhanahu wa taala atas kejadian-kejadian yang boleh jadi ini bagian dari apa? Teguran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akhrajatil ardu atqalaha, dan bumi kemudian mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Al-Athqal ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir maknanya adalah apa? Al-Dhahab wal-Fiddah. Ya. Makna dari wa akhrajatil ardu athqalaha, dan kami keluarkan isi bumi pada saat itu, dan bumi mengeluarkan isinya pada saat itu, ditafsirkan oleh sebagian ahli, sebagian para ilmu adalah al-fiddah wal-dhahab, emas dan perak. Dan ini juga terdapat riwayat, ya, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti pada akhir zaman akan mengering sungai Efrat. Ya. Dalam satu tahap dalam satu riwayat disebutkan pada akhir zaman akan mengering sungai Efrat. Di mana Efrat kedua? Hah? Ada yang bilang Mesir, ada yang Irak. Kalau bilang ulama di sini. Lalu muncullah darinya gunung emas. Ini tanda-tanda hari kiamat. Eh? Maka kata Nabi, barang siapa yang mendatanginya maka dia akan celaka. Justru munculnya emas itu adalah fitnah. Maka tidak akan selamat dari 100 orang kecuali hanya satu orang yang selamat. Subhanallah ya fatalina. Ya. Maka pada hari itu isi bumi semua keluar. Sebagian lagi ahli tafsir menafsirkan wa akhrajatil ardu asqalaha, yakni keluarnya manusia dari kubur-kubur mereka. Dari mulai orang yang pertama kali wafat, siapa? Yang pertama kali wafat siapa? Nabi Adam. Bukan. Siapa? Habil.
Orang yang pertama kali wafat di antara manusia adalah Habil yang dibunuh oleh saudaranya sendiri, yakni Qabil. Maka dia akan keluar dari mulai orang yang pertama kali terkubur sampai orang yang terakhir kali terkubur. Maka Allah berfirman, wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan isi dari apa yang ia kandung semuanya. Bahkan sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa makna dari wa akhrajatil ardu athqalaha yakni segala sesuatu yang dipandang bermanfaat oleh manusia pada hari itu berhamburan di apa? Di udara. Dan tidak lagi ada yang memperebutkannya. Bukan hanya emas dan perak, mungkin tembaga atau mungkin apa? Titanium yang hari ini mungkin katanya harganya mahal seterusnya, yang hari ini semua manusia berlomba-lomba mencarinya, batu bara dan yang lainnya. Maka pada hari itu berlomba-lomba keluar dari isi bumi dan tidak ada lagi manusia yang memperhatikannya kembali. Faedahnya apa ya ikhwatal iman? Pada hari itu tidak ada harta maupun anak-anak yang bermanfaat bagi manusia. Allah berfirman, al-mal wal banuna, ya, harta dan anak-anak, ya. Yauma la yanfa'u malu wa la banuna. Pada hari itu tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hatinya yang selamat, yakni hati yang bertauhid kepada Allah Subhanahu. Maka ya ikhwatal iman, ketahuilah apa yang kita anggap pada hari ini amat berharga, baik itu harta simpanan maupun keluarga, maka akan datang masanya itu semua akan kita tinggalkan. Akan datang masanya demi Allah kita tidak akan menganggapnya penting. Kenapa? Karena hari yang dahsyat itu telah menggoncangkan hati setiap orang yang melihatnya. Saya berikan tamsil yang mudah saja. Ya, ketika seorang mendapati rumahnya penuh dengan harta yang banyak, di situ ada emas, ada perak, ada uang yang mungkin disimpan di laci-lacinya, terdapat barang-barang berharga yang dia simpan di lemari-lemarinya. Lalu di satu malam gelap gulita terjadilah gempa yang mungkin besarannya hanya 7 skala Richter, 8 skala Richter, atau mungkin saat Aceh itu berapa? 9,5 skala Richter, atau mungkin lebih besar dari itu. Tetapi ketahuilah, gempa yang pernah terjadi di muka bumi ini ya ikhwatal iman tidak akan pernah sama dengan besar dan kerasnya gempa pada hari kiamat. Namun lihat apa yang terjadi. Apakah orang-orang itu masih ingat dengan emasnya? Belum. Apakah dia masih ingat dengan benda-benda berharganya yang ia simpan di laci-lacinya, dengan mobil mewahnya yang ia parkir di garasinya? Tidak. Apa yang dia lakukan? Dia berlari. Bahkan dia meninggalkan anaknya di dalam rumah, meninggalkan istrinya yang dia katakan sehidup semati dengannya. Dia berlari sekencang-kencangnya untuk apa? Menyelamatkan dirinya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, kata Allah. Pada hari itu, pada hari kiamat, seorang itu lari dari saudara, wa ummihi wa abihi, lari dari ibu dan bapaknya. Dan aku pikirin lagi, Pak. Maka merugi orang-orang yang mendapatkan dari harta benda tersebut dengan cara yang haram. Dia mencarinya dengan cara yang haram, kemudian ia tinggalkan, lalu yang tertinggal adalah hisab baginya. Yang ada padanya adalah siksa yang menantinya. Na'udzubillah. Ada orang mencari harta dengan cara yang tidak diizinkan Allah. Diterjangnya yang haram, dilakukannya yang terlarang. Setelah dapat,
lalu dia tinggalkan. Tidak ada yang dibawa. Maka yang ada, yang tersisa adalah hisab baginya. Hartanya semuanya ia tinggalkan, yang tersisa adalah hisab baginya. Sehingga dalam satu riwayat dalam Syiarul Alam An-Nubala, satu ketika kota Madinah gemuruh ya, dan berdebu. Kenapa? Karena datang kafilah dagang yang ternyata itu dimiliki oleh sahabat mulia yakni Abdurrahman bin Auf. 500 ekor unta dengan segala jenis isinya, sehingga debu berterbangan di kota Madinah. Maka melihat yang demikian, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, wallahi Abdurrahman bin Auf akan tertinggal masuk surga dari para sahabatnya. Tertinggal masuk surga, Pak. Bukan enggak masuk surga, tapi tertinggal masuk surga. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wa amali, tidak akan bergeser kaki seorang hamba kecuali dia ditanya tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana ia dapat harta tersebut dan kemana ia belanjakan harta tersebut. Panjang hisabnya. Itulah yang menyebabkan Abdurrahman bin Auf tertinggal dari sahabat-sahabatnya yang lain. Maka kabar ini terdengar oleh sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf. Maka dia bergegas mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Abdurrahman? Benarkah ini engkau yang mengatakan wahai ummul mukminin? Naam. Apa kata Abdurrahman? Demi Allah, saya infakkan seluruhnya, 500 ekor unta beserta isinya, karena kekhawatirannya tertinggal masuk ke dalam syurga. Inilah hakikat iman itu, ya. Wa akhrajatil ardu athqalah. Maka bumi itu mengeluarkan isinya yang ia kandung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia pada saat itu bertanya-tanya, malah apa yang terjadi ini? Kenapa bumi ini begitu bergoncang begitu hebat? Coba ya kata liman. Ada faedah agung dari ayat ini. Apa faedahnya? Bahwa kejadian itu bukanlah sesuatu yang biasa yang pernah mereka dapati kabar-kabarnya sebelum itu. Contoh, ketika kita 2 hari yang lalu ya, pada maghrib, kita mendapati ada gempa di Palu di Donggala. Lalu disebutkan 7,4 skala Richter dengan potensi tsunami misalkan. Apa yang terpikir dalam pikiran kita? Oh, mungkin ini sekian. Ya. Lalu kita membandingkan dengan tsunami yang pernah terjadi di Aceh. Maknanya apa? Itu sudah hal ilmu manusia telah sampai kepadanya untuk gempa-gempa yang saat ini terjadi. Para ilmuwan sudah bisa memperkirakan yang demikian, ini, karena ini, lalu munculnya sekian dan sebagainya. Tapi makna waqala al-insanu mala, manusia yang hadir pada saat itu tidak lagi, ini bukan sesuatu yang pernah terjadi. Mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat, yakni tergoncangnya bumi itu, dan mereka berkata, ini bukan yang mungkin terjadi. Waqala al-insan malah, yang mereka katakan, mereka bertanya-tanya tentang apa yang terjadi pada hari itu. Maknanya kata para ulama, gempa atau tergoncangnya bumi pada saat itu di luar apa yang mereka ketahui tentang ilmunya. Dan itulah ya, kejadian yang hanya terjadi sekali, ikhwatul iman. Kenapa?
karena pada saat itu, setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan mengganti bumi ini dengan bumi yang lain. Allah berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat." Setelah kejadian, ya, setelah hari kiamat itu, Allah akan ganti bumi ini dengan bumi yang lain. Mengganti langit ini dengan langit yang lain. Wa barazu billahi wahil qahar. Pada hari itu tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kejadian al-zalzala adalah kejadian yang sekali-kalinya terjadi, sehingga ilmu manusia tidak pernah menalarnya, tidak pernah terbayangkan bisa sedemikian hebat. Tidak pernah terbayangkan oleh ilmu pengetahuan manapun yang pernah ada di muka bumi ini, sehingga mereka berkata, wa qala al insanu ma laha. Heran. Ya. Apa sebabnya seperti ini? Tidak ada. Karena ilmu pengetahuan tidak lagi berbicara pada saat ini. Yang berbicara adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu faedahnya buat kita ya ikhwatal iman, apalah manusia ini? Lantaskah kita menyombongkan ilmu yang secuil ini yang Allah berikan tentu dengan hikmahnya? Lalu muncul orang-orang yang sombong yang memperkirakan sedemikian-sedemikian, sampai-sampai mana saya dapati, ya, dalam ada wawancara di televisi seorang pakar dalam hal ini, dia mengatakan seandainya kita belajar, ya, tentang kejadian alam semacam ini, itu harusnya kita bisa selamat. Maksudnya apa? Dia menisbatkan kejadian itu hanya kepada gempa itu sendiri. Allah, segala sesuatu ini tidak terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka fafirru ilallah, berlarilah kita kepada Allah. Kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha." Maka pada hari itu bumi menyampaikan tentang beritanya. Bumi menyampaikan tentang beritanya. Di sini ya kota iman ditafsirkan oleh sebagian para ulama. Apa? Tidaklah seorang hamba nanti berdiri di hadapan Allah kecuali akan datang kepadanya saksi-saksi. Saksi yang pertama adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali lisannya. Ya. Ya. Dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari kiamat akan bersaksi untuk membela kita atau menjadi sesuatu yang mendakwa kita. Apa? Yakni anggota badan kita. Fulan, ketika di dunia tangannya pernah mukul orang. Fulan, kakinya digunakan untuk melangkah kepada maksiat. Fulan, demikian dan demikian. Atau sebagian yang lain, fulan tangannya digunakan untuk membantu orang lain, bersedekah. Kakinya digunakan untuk menuju masjid dan yang lainnya. Maka itu menjadi saksi baik memberatkan atau meringankan baginya. Yang kedua, didatangkan kepadanya malaikat yang berada di sisi kirinya dan kanannya. Ya. Ma yalil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidaklah apa yang diucapkan oleh manusia kecuali ada raqib dan atid yang senantiasa menyertainya, mencatat segala amal perbuatan. Maka tidaklah seorang nanti pada hari kiamat berdiri kepada Allah kecuali didatangkan kepadanya catatan-catatan malaikat. Sedangkan yang berikutnya adalah bumi yang kita pijak ini ya ikhwatal iman,
nanti pada harinya, pada saatnya dia akan mengabarkan bahwa fulan dahulu melakukan ketaatan di bumi ini. Si fulanah dahulu melakukan ketaatan di bumi ini. Si fulan dahulu bermaksiat kepada Allah di bumi ini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itu bumi mengabarkan tentang berita-beritanya. Apa yang maksud dengan berita itu, ikhwatal iman? Berita tentang ketaatan yang dilakukan seorang hamba atau kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan inilah yang didapati dari faedah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala tentang apabila seorang selesai melaksanakan salat fardu, kemudian ia hendak melakukan salat sunnah, hendaklah ia berpindah dari tempatnya. Apa faedahnya? Memperbanyak saksi pada hari kiamat. Ya. Dan tidak ada tempat kecuali Allah melihatnya, dan itu pasti menjadi saksi baginya, baik berupa ketaatan ataupun kemaksiatan walayyallahu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, haitsuma kunt, dimanapun kalian berada. Takwa itu bukan hanya ada di masjid ya ikhwatan iman, tapi takwa itu juga di pasar. Ya. Takwa itu bukan hanya saat Ramadan saja ya ikhwatan iman, tapi di saat-saat selain Ramadan seseorang wajib mentaati Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bi'anna rabbaka awhalaha. Yang demikian itu karena Allah lah yang telah memerintahkannya. Yakni bumi memberikan kabar-kabarnya itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang tidak lagi bisa dinyalahi, tidak bisa lagi apa? Dinalar oleh akal kita. Kecuali yang berbicara adalah iman. Bagaimana mungkin bumi berbicara? Bagaimana mungkin bumi memberi kabar? Dalam satu hadis yang sahih disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bahwa beliau bersabda, as-siyam wal Qur'an. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, nanti pada hari kiamat puasa, as-siyam wal Qur'an dan Al-Qur'an. Ya. Ya'tihi min Rabbi, datang kepada Rabb-nya. Ya. As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Hari kiamat nanti puasa dan Al-Qur'an akan datang kepada Allah untuk memberikan, meminta syafaat kepada Allah terhadap dua orang, ya, yang menjadi orang yang mengamalkannya. Wa yaqul siyam, berkatalah puasa. Bagaimana cara menafsirkan berkatalah puasa ini? Apakah puasa itu berbentuk manusia? Wallahu a'lam. Ya. Ini sesuatu yang tidak lagi bisa dipahami secara alam. Karena itu adalah keimanan yang berbicara. Wa yaqul siyam, berkatalah puasa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tu ta'am wa syahwat, fasyafi'ni fi. Kata puasa, wahai Tuhanku, ini orang ketika di dunia telah menahan laparnya, telah menahan syahwatnya karena aku, fasyafi'ni fi. Izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulu al-Qur'an, dan berkatalah Al-Qur'an, ya Rabbi, mana'tuhum nawma bil-lail, fasyafi'ni fi. Wahai Tuhanku, kata Al-Quran, orang ini dahulu yang membacaku di malam hari maupun di siang hari, fasyafi'ni fi, maka berikanlah aku hak untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulullahi azza wa jal, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fayushaffa'ani. Engkau berdua wahai puasa, wahai Al-Quran, silakan berikan syafaat kepada siapa yang kalian kehendaki. Bi anna rabbaka awhala,
Bumi bisa berbicara karena Allah lah yang menghendakinya. Allah lah yang memerintahkannya pada saat itu. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Maka pada hari itu ya ikhwatal iman, manusia akan bergerombol, berkelompok-kelompok. Ashtatan liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka sebuah balasan, ya, atas apa yang mereka perbuat ketika di dunia. Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, nanti pada hari kiamat di yaumil mahsyar. Apa makna mahsyar itu ikhwatal iman? Mahsyar itu maknanya adalah tempat berkumpul. Disebut dengan padang mahsyar, yaitu padang tempat orang berkumpul. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai orang yang paling akhir nanti wafat, semuanya akan berkumpul di padang tersebut. Dan ayat ini menunjukkan di antara perkumpulan manusia tersebut, Allah mengelompokkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Yauma idzi famay yauma idzi yasrun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Maka orang-orang yang khianat, orang-orang yang khianat terhadap harta-harta mereka, orang-orang yang bakhil dengan harta mereka, maka dia akan berkumpul dengan seorang yang bernama Qarun. Seorang yang diamanahi amanah berupa jabatan, berupa kekuasaan. Ya. Lalu dirinya khianat dengan amanah kekuasaan itu, bahkan zalim, maka dia akan berkumpul dengan seorang yang bernama Fir'aun atau Namrud. Seorang yang diberikan ilmu, namun ilmu tersebut justru menyesatkan manusia dari jalan Allah, yakni ulama su, sebutkan sebagian salaf, ulama su itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Karena dia adalah orang yang memahami ilmu, namun dia menjadi orang yang paling jahat terhadap agama. Maka seburuk-buruknya manusia, yakni ulama, ulama su, maka mereka akan dikumpulkan dengan seorang yang bernama Haman. Sebagaimana dalam satu riwayat, seorang yang azan, nanti dia akan dikumpulkan bersama Bilal, lalu akan dipanjangkan lehernya. Nanti di hari kiamat, orang yang suka azan, Pak, akan bersama dengan barisan Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala, dan akan dipanjangkan lehernya. Ya. Cuma jangan dibayangkan bukan kayak jerapah gitu ya. Tidak, maksudnya apa? Kemuliaan. Dia mendapatkan kemuliaan itu, menjadi orang yang memanggil manusia untuk melakukan ketaatan. Maka lihatlah ya ikhwatal iman, di barisan siapa kita ingin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzi yasdurun nas ashtatan liyurau a'malahum." Pada hari itu, yakni saat dibangkitkannya manusia, mereka akan bergelombol-gelombol, berkelompok-kelompok sesuai dengan amalnya masing-masing. Ya. Bukan dalam satu riwayat sebutkan, ya, seorang yang memiliki istri lebih daripada satu, ya, kayaknya nyaman, kepikiran enaknya aja, Pak, ya, Pak. Wah, ini manis-manisnya aja dia nyaman. Lalu dia tidak bisa berbuat adil terhadapnya, nanti pada hari kiamat dia dibangkitkan dengan tubuh yang apa? Miring, baik itu ke kanan ataupun ke kiri. Padahal Allah memerintahkan orang-orang yang memiliki istri lebih daripada satu untuk berbuat adil kepada mereka. Maka orang-orang yang memiliki istri lebih daripada satu lalu tidak berbuat adil, mereka akan dikelompokkan dengan kelompoknya. Maka dari sekarang pilihlah, Pak. Bukankah ketika hari ini kita berkata kepada anak-anak kita, nak, belajar yang baik supaya kamu nanti bisa masuk sekolah ini, sekolah itu.
yang kita tahu kalau masuk sekolah ini kita akan dikelompokkannya orang-orang yang bagus, orang-orang yang sukses. Kalau untuk urusan dunia sedemikian hebat, sedemikian sungguh-sungguhnya kita untuk mengelompokkan diri kita dengan orang-orang sukses tersebut, maka urusan akhirat di mana tidak ada lagi hari setelahnya kecuali neraka dan surga, demi Allah kita harus lebih bersungguh-sungguh dengan siapa kita hendak dikelompokkan, dengan amal apa kita ingin dikelompokkan. Orang-orang yang diberikan oleh Allah harta kemudian ia infakkan dalam ketaatan, insya Allah dia akan dikumpulkan dengan Abdul Rahman Ibn Auf, dengan Utsman Ibn Affan, orang-orang yang tidak terlalai dengan hartanya. Rijalul la tulhihim tijar, laki-laki yang tidak dilalaikan dengan perdagangannya. Wala bay'un an dzikrillah, dan perniagaannya dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surah ini dengan ayat yang berbunyi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan amal itu sebesar dzarrah, amal kebaikan sebesar dzarrah, butiran paling kecil yang pernah ada di muka bumi, itu dzarrah. Khairan yarah, niscaya ia pasti dapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan keburukan ya ikhwatal iman, kecuali ia akan dapati keburukan itu ada padanya. Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ittaqun nar, takutlah kalian kepada neraka, menjauhlah kalian kepada neraka, walau bisyiqqit tamrah, walaupun engkau dengan bersedekah setengah daripada kurma. Jangan pernah anggap remeh kebaikan-kebaikan itu ya ikhwatal iman. Sebagaimana jangan pernah merasa aman dengan kemaksiatan keburukan yang kita lakukan, walaupun nanti pada hari kiamat kita telah lupa. Ketika hal hisab dibentangkan lalu ditampilkan kembali amal-amal itu, mungkin sebagian besar kita mengatakan, ini amal yang telah aku lupa ingat. Ternyata Allah kembalikan, hadirkan kembali, dan kita akan mendapati balasannya. Ya. Dan inilah yang menjadi cita-cita. Cita-cita siapa? Cita-cita orang-orang yang telah mati. Dulu sebagian manusia juga seperti kita, datang ke pasar, menawar harga, berbicara dengan anak istrinya, bercanda. Ya. Beberapa hari yang lalu saya sempat bermimpi. Ini bukan dari mimpi, tapi ini mimpi. Alhamdulillah, dalam mimpi itu saya bermimpi saya telah wafat. Ini mudah-mudahan ya. Dalam beberapa hari lalu saya mimpi, saya mimpi saya wafat. Dan saat itu saya dalam mimpi saya berkata kepada saya, beginilah orang-orang yang telah wafat itu. Dia tidak lagi bisa berbicara dengan orang-orang yang di hadapannya. Dan itu hanya mimpi sekilas, tapi dalam mimpi saya merasa saya telah wafat. Dan alhamdulillah Allah bisa bangunkan saya di pagi hari. Begitu juga orang-orang yang saat ini seperti kita, nanti kita akan mengalami hal itu. Ya. Orang-orang yang saat ini berada di kubur, mereka pun mengalami sebagaimana kita alami. Mereka menikah, mereka berkunjung kepada saudaranya, bertemu dengan kerabatnya, mereka beri barang ini dan itu. Lalu saat ini mereka telah terkubur di dalam tanah. Allah berfirman, hatta idza ja'a ahadukumul maut,
apabila datangkan kepada mereka kematian, lalu mereka berkata, la ya qala rabbi ja'ud. Orang iman itu berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Pertanyaannya, kota iman, apa tujuan mereka ini kembali? Apakah ingin kembali menawar harga barang? Apakah mereka ingin kembali supaya bisa melanjutkan membangun rumahnya, melanjutkan studinya? La wallah, la'alli a'malu shalihan. Mereka berkata, agar kami bisa kembali ke dunia untuk melakukan amal saleh. Dan hal ini disebutkan bahkan dengan mengerjakan dua rakaat yang ringan saja. Fima tarak, yang dulu kami tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inna huwa qa'ila wa mi wara'ihim barzakhun ila yaumil ma'ud. Perkataanmu itu yang al-kubur hanyalah sekedar perkataan. Kenapa? Karena pada saat itu ada barzakh yang membentengi antara dirimu dengan dunia. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumil ma'ud. Ada ini yang membatasi engkau dengan akhirat, dengan dunia juga, dan akan sampai terjadi ila yaumil ma'ud, sampai terjadinya hari kebangkitannya, hari kiamat. Maka hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat berupa usia. Maka ingat ayat ini, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kepada kita keutamaan, yakni basirah, yakni taufik, berupa semangatnya kita untuk beramal saleh dan bersemangatnya kita untuk menjauh sejauh-jauhnya dari segala keburukan. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir kehidupan kita husnul khatimah. Ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan dari tafsir singkat surah Al-Zalzalah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya berharap kita semua dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di syurga Allah sebagaimana hari ini kita dikumpulkan olehnya. Sebagai penutup mungkin ya, ada tanya jawab Ustaz? Langsung saja yang mungkin ya. Ya. Cukup ya. Apa ada? Oh, padat. Sampaikan oleh para ulama.
Adapun yang antum sampaikan, apakah saya termasuk orang yang lalai ketika mendapati pabrik saya seperti itu? Wallahu a'lam. Maka jawabannya, kalau kita bisa mengusahakan untuk sholat di awal waktu, ya, dan ini bentuknya afdholiyah. Karena kan sebagian para ulama waktu sholat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah waktu yang afdal. Yang kedua waktu yang pertengahan. Sedangkan yang ketiga adalah waktu yang tercela. Bagaimana cara membaginya adalah dibagi tiga antara waktu sholat tersebut. Contohnya sholat apa? Zuhur. Ya. Maka sholat zuhur misalkan mulai jam 12. Lalu akhirnya asar masuk jam 3 misalnya. Maka dibagi 3. Afdalnya sholat zuhur adalah antara jam 12 sampai jam 1, ini bagian pertama. Bagian yang kedua adalah jam 1 sampai jam 2. Sedangkan bagian yang ketiga jam 2 sampai jam 3. Pertanyaannya, ada orang sholat jam 3 mustahkan? Sahkan? Sah. Selama belum masuk waktu berikutnya. Tapi dia sholat di waktu yang dibenci. Yang mungkin yang lebih difokuskan di sini bukan pada di awal atau tidak di awalnya, tapi pada kaifiatnya, yaitu berjamaah atau tidak dia berjamaah. Maka kalau memang keadaannya demikian, tidak bisa lagi dikompromikan oleh perusahaan, maka kita bisa, misalkan baru mulai salat jam 1 begitu ya, dan itu bergantian. Maka kalau bisa dilakukan tetap dengan cara berjamaah, dan insya Allah itu juga masih masuk pada keutamaan salat berjamaah, ya. Dan itu sesuai dengan kemampuan kita. Kecuali memang bentuknya setiap hari tidak bisa salat kecuali di atas jam 2. Maka ini sudah bentuk kelalaian yang besar. Maka mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar dari masalah tersebut. Ya, demikian Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon ampun kepada Allah atas setiap kata dan ucapan pada saat ilmu. Ya, karena yang salah dan kurang saya kembali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup. Ya, alhamdulillah sudah hampir 2 pekan ini mahat tazkiyah, mahat tahfidzul Quran yang kita sedang bangun. Tepatnya di Kampung Tengah, di belakang SD, sudah mulai selesai kelab, ya. Begitu ya, surat ya. Penerapan, karena memang di sisi sungai, sudah selesai kita turap. Langkah berikutnya, insya Allah kita akan bangun masjid. Bangun masjid, ya. Setelah ini, kita akan bangun masjid. Mungkin pekan depan sudah mulai, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Bagi ikhwan, ya. Antum semua yang memiliki harta Allah Subhanahu wa taala bisa menyalurkan baik itu wakaf maupun infak sedekahnya untuk terrealisasinya markas dakwah tentang pengasan Quran maupun musyari yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membangun rumah di masjid, maka Allah akan bangunkan rumah baginya di surga. Apalagi masjid ini insya Allah menjadi masjid ma'had, ya. Artinya setiap hari nanti akan dipakai untuk menghafal Quran. Setiap hari nanti masjidnya dipakai untuk mengkaji kajian-kajian keislaman. Setiap hari masjidnya dipakai untuk iktikaf. Dan insya Allah manfaatnya akan lebih besar. Untuk bantuan yang ingin disampaikan bisa melalui anak pribadi atau melalui Ustaz Oki, ya, ketua DKM kita di sini, atau dengan Ustaz Alan, ya, salah satu warga kita di sini juga, ya. Dan ini menjadi proyek dakwah kita di Cibinong dan sekitarnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.
اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب